Pembacaan solawat dan doa bersama ini digelar oleh para pemuda yang tergabung dalam Karuna 1 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Kegiatan bersolawat dan zikir bersama malam ini dihadiri 1.000 jamaah muslimah dari Miftahul Jannah. Menurut Puri selaku koordinator kegiatan, selain untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, acara Rambipuji bersolawat ini digelar agar daerah Kabupaten Jember dijauhkan dari mara bahaya seperti tanah longsor dan banjir bandang. Karena diprediksikan Kabupaten Jember berpotensi mengalami bencana alam akibat curah hujan yang ekstrim hingga bulan Januari. Dengan diadakannya zikir bersama ini diharapkan kita khususnya sebagai warga Jember dijauhkan dari bencana alam, misalnya dari tanah longsor, banjir, dan lain-lainnya. Soalnya di Sultan sendiri Jember akan terjadi bencana longsor pada detik-detik pergantian tahun baru. Dari Rambipuji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.